Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya. Ganasnya serangan hama tikus yang menyerang lahan pertanian, membuat para petani di Kabupaten Subang, Jawa Barat, semakin khawatir, lantaran telah menyebabkan rusaknya tanaman padi berumur 45 hari. Serangan hama ini, paling parah melanda area pesawahan di Blok Margajaya, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Subang. Menurut para petani, berbagai upaya telah dilakukan untuk membasmi hama tikus ini, termasuk dengan perburuan dengan gropiok dan berbagai jenis racun tikus. Tetapi, belum mendapatkan hasil yang optimal. Bahkan akibat ganasnya serangan hama tikus, petani terancam gagal panen dan merugi belasan juta rupiah per hektarnya. Agar petani bisa kembali mengolah sawah, tanaman padi yang terserang hama tikus kembali dibabat, dijadikan pakan untuk ternak. Padi diserang hama tikus, kira-kira sebanyak 40 hektar menghadap. Ya kerugian petani, satu hektar, 15 ton total. Mulai dari yang ada di Blok Ciasem ya? Ciasem. Nah ini Pak, sekarang gimana ini tanaman padinya? Gagal panen nggak? Iya, gagal panen pasti. Ya ini kan dipotong untuk ternak, umpan ternak. Ternak ya. Terkait hama tikus ini, para petani berharap pemerintah melalui dinas terkait terus proaktif membantu para petani mengatasi masalah ini. Terlebih saat ini telah memasuki masa tanam. Agus Hidayat, Revolusi TV, Subang. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Ripin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.